Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China adalah film televisi di China dengan format miniseri, dan diproduksi dengan bahasa China. Film China atau yang biasanya disingkat dengan Filchi ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah genre horor. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis singkat dari film China yang berjudul, Folk Legends 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film Folk Legends 2022, atau Hantu Air. Folk Legends 2022. Film ini menceritakan tentang masa Republik Tiongkok, ada sebuah tempat yang disebut Desa Tiansui yang dikelilingi oleh pegunungan. Kakek lahir di sana, di bawah kepemimpinan kepala desa Qianxing, penduduk desa menjalani kehidupan yang stabil meskipun mereka tidak kaya. Hingga suatu malam, kakek kembali dengan perahu, dan hal-hal aneh mulai sering terjadi di desa. Mereka yang tenggelam, bunuh diri atau mati karena kecelakaan akan berlama-lama di tempat tenggelam dan menjadi hantu air, kemudian menunggu dengan sabar di dalam air, memikat, atau memaksa orang jatuh ke dalam air untuk mati sebagai hantu penggantinya sendiri. Selama ribuan tahun, hantu air telah bereinkarnasi dengan cara ini dengan hati-hati untuk melarikan diri dari penderitaan neraka. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, Folk Legends 2022. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya, jika kita tekan like dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran, agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.